Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Kembali sobat. Lagi, kembali lagi di studio. Halo adik-adik. Masih ya, masih menghayati ya film anak ya. Kalau enggak anak animasi ya. Iya, iya. Tapi sekarang kita harus berbagi apa namanya? Informasi menyedihkan ya di dunia perfilman. Enggak cuma perfilman, banyak lah. Oh iya benar ya. Sebenarnya. Ya karena kan kita enggak bahasnya film aja ya. Oh, jadi iya. Bukan scene script jadi ya. Live script. Iya benar. Oh iya. Oh, ulang cut. Lu suka enggak ngingetin udah jelek terus aja. Anjing emang leres. Setelah ada wabah ini apakah kalian masih ingin menonton film di bioskop? Gue sih tetap pengen. Cuma kan persiapannya macam-macam. Bawa sanitizer, bawa masker. Effortnya jadi apa, berlebih ya. Sarung tangan, atau harus beli 5 tiket. Iya benar. 5 tiket. Padahal nonton sendiri biar bisa naikin kaki. Depan 2, belakang 3. Iya, waduh. Waduh. Tapi ya gara-gara wabah virus corona ini jadi banyak film yang diundur ya katanya. Acara-acara film juga. Acara-acara film juga. Bahkan terakhir kemarin aktor film positif ada kena yang... ya gila. Yaitu Tom Hanks. Dan istrinya. Dan istrinya. Dan Turut. Mereka itu lagi syuting di Australia di katanya. Australia. Gila banget men. Untungnya mereka ini ya gercep ya, jadi kayak langsung cek gitu ke rumah sakit. Benar. Itu tuh yang sebenarnya harus dilakukan, bukan kabur ya. Di Indonesia ada yang gitu men. Ketahuan positif kabur. Beritanya kabur. Iya, beritanya kabur. Gimana ini men? Orang tuh harusnya dicek langsung gitu ya. Tapi yang pertama banget waktu itu kita tahu adalah filmnya James Bond yang baru lah, yang pertama. Nah, iya. No Time to Die. Benar, No Time Pas to Die. Pas banget lagi judulnya ya. Tidak ada waktu untuk mati. Benar. No Time to Die. Lu nonton bener dulu nih film. Berarti gitu kan? Iya, No Time to Die. Pas. Film-film James Bond itu emang enaknya tuh akhir tahun men tayangnya. Iya, yeah, iya. Dan akhirnya ini beneran dimundurin ke November gitu. Yang emang kayak jadwal yang emang cocoknya James Bond itu filmnya akhir tahun. Iya, iya, iya. Bukan tengah tahun. Kayaknya ganti gitu judulnya nanti. Dilator. Iya. Dilator. Ada. Mayan dah. Yang kedua, ada film-film yang kita tunggu-tunggu nih ya sebenarnya. Di bulan Maret ya ini. Di bulan Maret juga. Iya. Yaitu Quiet Place Part 2. Gila, men. Beneran jadi Quiet Place nih sekarang. Oh iya, jadi bener nih. Ini bener ya. Gue ngerasa nih kayaknya emang ada konspirasi. Apa nih, aduh. Di balik ini semua. Iya, jangan ada monster dong. Si sutradaranya, John Krasinski-nya bilang kayaknya harus dimundurin gitu. Dengan waktu yang belum ditentukan ya. Kalau James Bond kan bilangnya November kata dia. Pede ya berarti. Pede. Oh November. Bisa lah bro. Bisa. Kita bisa gitu. Maksudnya sambil udah November. Yeah, semua cuci tangan gitu. Walaupun Please ini mah gitu. Langsung campaign ya. Iya. Bisa kita ayo. Bisa. Terus abis itu ada film apa lagi nih? Peter Rabbit 2 The Runaway. Wah iya. Ini filmnya dari Sony Pictures ya. Iya. Ini juga film, mungkin film keluarga yang dinanti-nanti. Dan katanya dimundurinya ke Agustus ya. Ini lebih pede bro. Lebih pede. Iya. Bagus. Harusnya kan Maret filmnya. Tapi iya, jadinya jadi Agustus aja lah. Karena mereka meyakini kalau tengah tahun tuh udah kelar nih. Amin. Wabah ini. Amin. Ya. Cepat lebih cepat bagus. Gue juga berharapnya Maret inilah pokoknya selesai. Selesai gitu. Oh, iya. Amin ya Allah. Tapi film yang paling parno itu adalah Fast and Furious 9. Nah, ini nih. Iya. Mereka ini harusnya tayangnya bulan Mei kan. Tengah tahun lah film-film tahun. Blockbuster banget. Blockbuster ya, tunggu-tunggu. Tapi tiba-tiba mereka memutuskan untuk mundur ke bulan April 2021 bro. Anjay. Sekalian aja. Bukan, pake sepik padahal visual efeknya belum kelar. Bisa sepik-sepik ya ini. Kita masih tahun depan. Alhamdulillah. Tim visual efeknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidur dulu kita. Belum tidur bangsa. Lu pikir Indonesia trailer tayang minggu depan tayang. Iya. Kadang tuh trailer udah tayang, filmnya belum jadi. Iya. Tapi wajar sih Fast and Furious parno ya. Soalnya kan dia tuh filmnya selalu box office gitu. Selalu box office. Selalu bro. Jadi kayaknya wah mengorbankan banyak hal banget dia kalau maksain tayang di tanggal segitu. Ibaratnya timeline-nya tuh udah emang udah
setahun kita promosi sebenarnya, tapi ya karena ini udah setahun aja gitu sekalian. Lovebirds. Ada Lovebird ya. Lovebirds ya. Dari Paramount ya ini. Ini film romcom ya. Kumail Nanjiani. Oh iya, Kumail Nanjiani ini. Harusnya April tanggal apa? Tanggal 3 ya, tapi jadinya mundur entah kapan. Terus ada Blue Story juga dari Paramount juga. Blue Story. Ya ini film Inggris ya kalau gue lihat. Film ini juga jadi mundur tanpa tahu kapan. Yang kemarin apa BAFTA? Oh iya. Oh iya benar-benar. Si pemerannya menang kan, dia pendatang baru terbaik. Iya, tapi mungkin filmnya belum rilis secara ini kali ya, secara luas. Secara luas. Kata di beberapa. Di Inggris maunya di Inggris. Di Inggris sudah di Inggris. Iya iya iya. Terus ada The Artist's Wife sama juga nih, harusnya April diundur. Ya, The Artist's Wife. Dimundur lagi, Bro. Iya. Ini si Bruce Dern ini umurnya berapa ya, kalau boleh tahu? Anaknya aja udah keluarga tua. Aktor ini, keluarga aktor aktris ya. Iya benar. Bruce Dern ya Allah, alhamdulillah panjang umur. Alhamdulillah dong lu di komentar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah panjang umur Bruce Dern. Terus ada film Koreeda nih yang semua cast-nya orang bule ya, bukan orang Jepang. Film pertama. Film pertama dia di luar Jepang. Di luar Jepang. The Truth judulnya. Ini juga katanya mau rilis secara domestik itu tanggal 20 Maret. Sebenarnya udah rilis tuh di apa award-award gitu ya. Award-award dan festival. Festival, tapi gara-gara ini ya mundur lagi, Bro. Dan yang ini yang mungkin ditunggu-tunggu nih Disney Mulan, cuy. Mulan. Gimana akhir Maret cuy? Kan harusnya ya. Iya. Tapi gue lihat di Instagramnya Mulan apa Disney ya? Disney Indonesia tuh udah dipromosiin gitu bakal yang nyanyi siapa? Iya, iya. Kan mereka world premiere-nya juga udah. Premiernya udah, reviewnya udah keluar rata-rata dari kritikus yang nonton duluan ya. Dan emang pada apa suka gitu, lain-lain appreciate banget, cuman ini mungkin ya karena Mulan juga sih, maksudnya kan ini dia appreciate ke ya Cina kan lagi. Iya benar. Ini Pak. Iya, maksudnya bener. Mungkin kan kasihan juga kalau ngerilis film ini kali ya. Tapi enggak di Cina rilisnya. Di Cina harusnya ini Cina duluan rilis. Cuma Cina kan lagi berkabung. Benar. Masih paling tinggi ya sejauh ini makanya. Menyedihkan ya ini Mulan ya, kita enggak tahu ini kapan akan ditayangin secara regulernya ya. Yang jelas belum ada info katanya. The New Mutants. Nah, ini nih. Ini installment X-Men terbaru. Ya sebenarnya ini udah diundur men dari tahun lalu juga. Iya, diundur nih. Emang jadi, mungkin nih film ini buat diundur. Kenapa? Filmnya dibuat untuk diundur. Nih. Alasannya visual effect. Alasannya kita udah terlalu seneng sama syutingnya. Jadi entar aja rilis. Entar aja. Iya, iya. Ini sayang banget 20th Century ya. Pemainnya nih kalau difoto sih ini ya. Stranger Things. Iya, ada beberapa si cowok. Benar. Harusnya itu April New Mutant ini. Bahkan dulu tahun lalu pernah ada kabar New Mutant ini diundurnya jadi ditayangin di streaming aja katanya, enggak akan di layar lebar. Terus sekarang tiba-tiba jadi nih layar lebar. Terus ada musik corona. Ya udah mundur lah. Enggak, ya udah streaming aja. Udah streaming aja. Balik lagi. Orang pada di rumah. Terus ada Antlers, ini juga film horor. Indie horor ya. Indie horor ini. Katanya apa namanya, film yang cukup menarik karena ada creature-creature gitu, monster-monster gitu. Ngingetin sama film-film Guillermo del Toro lah katanya. Dan mundur. Selain film-film yang mundur, yang syuting pun banyak yang mundur ya katanya. Iya. Karena itu juga bahaya juga sih. Syuting kan di tempat berkumpul ya. Orang Tom Hanks aja pas syuting kan. Iya. Ngeri ya. Kalau satu kena semua harus diperiksa. Jadi yang gue tahu nih Little Mermaid juga yang katanya live actionnya lagi di sini. Lagi di syuting, mundur dulu lah. Jangan dulu syuting katanya. Padahal mereka syutingnya kan di air. Terus pakai sabun gitu maksud lu anjir. Little Mermaid syutingnya di air kan? Harusnya. Terus apa yang film superhero-nya Marvel yang baru nanti Shang-Chi ya? Superhero Asia. Iya, superhero Asia. Saudaranya katanya lagi dites juga. Takut kena corona. Dia mengisolasi diri sendiri sih kayak. Benar. Dia lagi enggak enak badan, mungkin gejalanya sama kali ya. Iya, benar. Jadi dia mengisolasi diri lah. Terus ada film yang katanya dibintangi oleh Matt Damon sama Ben Affleck, The Last Duel. Nah ini juga katanya mau syuting nih bentar lagi, tapi gara-gara ini ada sutradaranya si Ridley Scott kan? Ya? Iya, ada acara ini. Acara. Emang ada rundown ya? Iya. Alhamdulillah kalau ada rundown ya. Iya, jadi gak ada yang tahu tapi kan. Tapi gara-gara ada wabah acara ini gede amat acaranya. Jadi mundur nih sebulan men syutingnya.
Kacau banget bro, kacau. Padahal ini udah lama nih ya ngeliat, ngeliat Matt Damon sama Ben Affleck. Bener, udah lama banget ngeliat mereka reunite. Tandem, betul-betul. Nightmare Alley. Nah ini nih yang ini ditunggu-tunggu ya. Ini Guillermo del Toro bro, sama Bradley Cooper. Setelah Shape of Water kan. Iya, yeah. Dan akhirnya syutingnya mundur juga. Mundur juga ya. Terus ada dua film klasik yang mundur juga syutingnya. Serang sama Home Alone yang katanya mau di-reboot. Oh, tuh ribut. Waduh, kan ribut kan. Aduh, juga apa, udah dibilang nih. Pada bye-bye lah ya, jangan pada ribut gitu. Itu di luar ya, di Indonesia pun ternyata ada beberapa film yang memutuskan untuk mundur ya. Mundur, yeah. Yang paling pertama kayaknya KKN Desa Penari. Wajah. Oh itu juga, oh itu mundur. Jadi mundur. Gila. Tapi kayaknya bukan karena Corona doang ya? Karena apa dong? SKS-nya kurang. Iya. Yeah. Anjir. Gue udah serius anjing. Enggak ya, enggak ya. KKN-nya ngulang. KKN-nya ngulang. KKN-nya ngulang. Iya, iya, iya. Ya bercanda ini, bercanda. Iya, tapi kelihatan banget sih KKN kan kayak udah di set mau jadi box office banget tuh. Mm-mm, bener. Ceritanya maksudnya orang udah tahu semua, udah viral. Udah iya. Ekspektasinya, ekspektasinya udah tinggi. Iya, Pak Manoj ya. Trailernya takut juga lah ya kalau enggak laku, bro. Trailernya kan udah disebar juga kan, iya. Udah ditayang gitu. Harusnya itu dia tayangnya ya minggu ini. Harusnya di bulan Maret ini. 19 Maret, 19 Maret. Tapi nggak tahu nih katanya sampai kapan. Semoga nggak terlalu lama sih ya, soalnya hype-nya nanti jadi keburu turun ya. Paling lebaran nih biasanya nih bentar. Iya. Oh tapi bakal gontok-gontokan men kalau lebaran semuanya ya. Film keluar di situ. Iya, lebaran persaingan ketat. Oh, horor apa sih? Kuntilanak ya. Tiga. Selalu hadir. Iya, ada. Gue bingung kuntilanak tiap lebaran muncul bingung. Ya kan setan ini kan enggak ada, bro. Ramadan. Pas lebaran kan bebas, bro. Sama selain KKN ada guru-guru gokil. Nah, April ya harusnya. April harusnya, tapi kemarin dia ngeluarin statement bakal mundur untuk waktu yang belum ditentukan juga katanya. Sama Ria Simanjuntak. Iya, sama Ria Simanjuntak kalau enggak salah. Nah, ada Dian Sastro, ada Gading dan lain-lain lah. Cukup lama juga dia enggak bikin film ya? Iya, terakhir bikin film horor Sesat. Iya, Sesat. Sesat. Yang Sesat juga. Sesat juga. Ada reviewnya. Bisa dilihat. Ya, tapi itu baru dua sih yang kita tahu ya sampai detik ini film mungkin Indonesia. Mungkin ada yang lain yang tahu mungkin bisa ditulis. Bisa yang ditulis. Yang udah confirm ya. Yang udah confirm itu ya, rata-rata kayaknya mungkin bakal bertambah nih kalau misalkan situasi tidak membaik kayaknya sih. Mm-mm. Tapi ya semoga jangan lah ya. Tapi selain film juga banyak acara-acara film ya. Banyak acara-acara film, festival. Festival, festival. Nah, ini baru acara nih. Ada rundown-nya ya. Bukan wabah. Festival kayak Cannes itu katanya. Belum mengambil keputusan sih, tapi mungkin... Iya, kayaknya bakal mundur juga. Tapi ngeri sih, Cannes kan di Eropa. Sebentar kita tahu Italia udah paling tinggi main di sana. Eropa anjir. Paling tinggi ya. Wah, resiko berat sih. Kalau Prancis sama Italia deket kan, kayak dari Bandung kemana? Nice. Eh, lu pernah nggak ke Eropa? Iya, jalan. Lihat dong di peta. Nah, iya, di peta gitu. Bener. Gue sih waktu itu kayak naik KRL dari Jatinegara sampai Bogor. Tribeca Film Festival. Tribeca juga ya. Tribeca itu juga di New York kan. Wah, iya. Amerika sudah mulai soalnya. Banyak yang kena. Ya udahlah, enggak usah lah tahun ini kita lah ya. Enggak usah ke sana dulu ya. Oh iya benar. Entar aja lah. Waktu itu depan aja. Tahun lalu aman nih padahal. Tahun lalu padahal aman kita ke sana. Ngapain? Ngapain? Ini cuma info aja ya. Semoga kalian yang ada niatan untuk nonton film-film itu ya agak ditahan dulu ya. Sebenarnya emang nggak apa-apa ke bioskop lah ya, nggak apa-apa. Asal emang menjaga kebersihan, ya. kesehatan juga. Kalau emang lagi nggak fit gitu, jangan maksain. Jangan dipaksain lah. Mungkin ini emang waktunya lu nonton film-film di streaming ya? Karena sebenarnya ini ladang banget nih buat para penyedia streaming legal. Benar-benar. Mungkin bener. Lagi ini tim kampanye medsosnya nih biasanya lagi mikir siapa nih kayak kita mikir supaya pada nonton ya. Iya. Supaya pada nonton ngajak orang ngajak buat orang. Udah nonton Netflix aja, nonton Hook aja. Nonton View. Nonton GoPlay aja. Catch Play. Iya, iFlix. Itu kalau di total duit lu abis tuh sebenarnya kalau langganan. Iya benar. Udah satu aja. satu aja yang terbaik. Udah banyak sekarang rekomendasi ini film lagi wabah gitu kan. Iya benar. Apalah judul-judulnya gitu. Lu pilih aja lah ya. Betul. Ya udah sih. Ya mungkin ada tambahan dari kawan-kawan ya kan. Benar. Ada yang baru update. Iya, siapa tahu ada yang baru juga. Atau kalian lagi pengen ngadain screening, wah tunda dulu lah. Screening di rumah. Iya, screening di rumah. Internet kencang kan.
Oh kalau internet mati, waduh. Wah udah bro, mati kau. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Sinyal mati, wo. Mati lampu PLN, wah. Quiet place. Benerin kita. Kapan penutupannya ini? Oh, iya, udah. Pokoknya intinya sih jaga kesehatan. Benar. Ya, dan juga kalau misalnya kemana-mana cuci tangan. Benar. Gitu. Hindarilah berkerumun. Nah, gitu. Ke tempat-tempat umum. Hindarilah berensemble ya. Iya. Berensemble. Seperti biasa, jangan lupa apa aja. Subscribe. Betul. Nyalakan notifikasinya. Iya. Yeah. Follow Instagram kita. Betul. Juga. Like, share, apapun itu ya. Yep. Yang penting jaga kesehatan. Ingat. Iya. Cintai diri Anda sendiri. Iya, benar. Cintai bener. Diri Anda sendiri. Jangan iya. Jangan berantem di kolom komen. Jangan. Love yourself. Iya. Hati-hati ya. Oke, okay, semoga di minggu depan keadaan sudah makin membaik ya. Amin. Jadi kita ketemu lagi nanti. Amin. Di minggu depan. Oke, okay, bye-bye.